Kempen secara atas talian banyak membuka ruang kepada penduduk dan pengundi khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN N6 Tupong untuk menyuarakan sebarang permasalahan kepada calon yang bertanding. Menurut calon Gabungan Parti Sarawak GPS, Fazruddin Abdul Rahman, kempen secara atas talian yang dilakukannya mendapat sambutan yang positif termasuk dapat memberi ruang kepada pengundi untuk bersuara. Ujarnya, lebih 70% kempennya bagi pilihan raya kali ini dilakukan secara atas talian dan mendapat maklum balas daripada masyarakat setempat dengan cepat dan mudah. Okey, kita 70% daripada kempen kita merupakan kempen atas talian. And we have positive engagement. Dan kita mendapat maklum balas yang begitu baik sekali. Bila saya kata maklum balas yang begitu baik, bukannya mereka memuji, oh bagus, YB bagus. Maksud saya, the engagement, maksudnya respon daripada masyarakat apabila kita menggunakan kaedah online ini. Melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter. Jadi, maka kita dapat maklum balas daripada masyarakat dengan lebih cepat dan lebih mudah lagi. Tambahnya, walaupun ada beberapa maklum balas daripada masyarakat tidak terperinci, namun dengan maklumat yang ada, pihaknya dapat bertindak lebih awal. Walaupun kadang-kadang sudah tentu apabila kita menggunakan Facebook komen, mereka tidak memberi perincian yang terperinci ataupun maklumat terperinci tentang satu-satu permasalahan ataupun isu, tetapi sekurang-kurangnya kita tahu ada permasalahan. Maka kita boleh follow up lagi dengan mendapat maklum balas yang lebih lanjut tentang lokasi di mana masalah itu berlaku, tentang kenapa masalah itu berlaku.